Okay. Ya, halo guys. Halo. Balik lagi sama gua Fikri di game Let's Get Rich ternya guys ya. Oke okay guys, langsung aja teman-teman. Sekarang LGR ada update event terbaru, ada encore kartu ya si Doyon atau Doyok itu dikeluarkan kembali yang versi lamanya serta ada versi barunya juga, teman-teman. Kita baca skillnya dulu deh. Untuk yang terbaru tuh namanya si Doyon Maple. Skillnya itu dia 60% langsung bangun landmark dan pindah, 60% defense rebut marble, 80% efek pain. Ada skill catnya teman-teman ya. Terus skill keduanya ada block tornado, ada puppet dan kurung bubble teman-teman. Buffnya itu adalah defense summoner movement. Ini adalah skill utama, skill apa ya? Skill main skill dari si Doyon versi lama. Di sini cuman dijadiin buff, nggak ada di skill utamanya. Sayang sekali ya, padahal itu berguna banget teman-teman. Untuk komparasinya kita lihat aja si Doyon yang lama ini, di mana dia itu skill pertamanya ada snowflake slide ya. Ada snowflake slide-nya teman-teman. Terus ada summoner movement 50%, defense rebut marble 60%. Yang keduanya ada block tornado, puppet dan abaikan bebas sewa. Ya sama-sama punya plus minus lah ya. Cuman kayaknya kalau disuruh milih dengan pertimbangan skill yang dihapus dan ditambahkan yang udah gua bilang tadi, kayaknya gua bakal lebih milih Doyon yang lama teman-teman ya, daripada Doyon yang terbaru. Oke? Okay? Nah tapi gua mau kasih perbandingan juga nih sama kalian. Oke? Okay? Kita lihat notice lagi ya. Kita lihat notice lagi. Doyon Encore. Doyon Encore sampai 31 Oktober sebelum maintain server teman-teman. Oke, okay? Ini cepet banget. Baru terakhir kemarin tanggal 12-an September. Pokoknya tanggal belasan September gitu. Ada maintain server, maintain map baru seperti biasa. Ini teman-teman baru 1 bulan setengah, nggak nyampe 2 bulan. Udah muncul lagi map terbaru guys. Oke, okay? Jadi ya. Menurut gua Doyon yang ini lu skip aja teman-teman kalau misalkan diamond lu ternyata tipis, karena tanggal 31 Oktober tinggal 6 hari lagi guys. Itu bakal ada maintenance server yang seharusnya bakal ada card baru yang sudah bisa dipastikan lebih bagus daripada si Doyon Maple atau Doyon yang lama. Yang kemungkinan itu bakal jadi next meta juga, walaupun nggak pasti ya. Tapi at least skillnya pasti skill baru, biasanya seperti itu teman-teman dari yang udah-udah. Oke? Okay? Jadi menurut gua pertimbangan yang si Doyon baru dan Doyon lama ini di skip aja. Terlebih. Tadi setelah map baru, si event ini di update awal-awal, itu game ngasih spoiler tentang event yang akan keluar di hari Senin atau Selasa nanti. Kemungkinan hari Senin atau enggak hari Selasa. Eventnya event pendant. Pendannya ini. Oke? Okay? Lo bisa lihat kan ya? Pendannya ini. Jadi ada pendant special edisi Halloween. Sekarang udah nggak ada harusnya si gambar ini. Gua tahu kan tadi ada teman-teman. Dan banyak yang capture juga. Jadi gua dapat capturannya. Jadi ada helm super shield, helm king sky island, ada sudim, ada black rabbit, home party segala. Pokoknya ini bagus-bagus pendanya guys. Kayaknya akun tuyul gua bakal ngejar helm super shield nih, karena berguna banget cuy. Terus mungkin kopi sudim atau helm exile invitation. Ya, intinya gini teman-teman yang mau gua sampein. Ini ada event sekarang nih, bagus nih kartnya nih, bisa ngejar Doyon yang lama juga nih, nggak ada masalah sih sama kart yang sekarang. Cuman pertimbangannya, di depan ini bakal ada dua event bagus yang menanti. Yang pertama event pendant Halloween, yang mungkin presentasinya lebih besar daripada versi biasa. Mungkin setara dark mungkin ya. Yang kedua bakal ada maintain server. Jadi kalian butuh banyak diamond banget tuh di dua event itu. Kalian bisa fokus di event pendannya mungkin, atau mau fokus di event maintain servernya nanti. Card baru, map baru teman-teman. Terserah kalian, gue cuma ngasih pandangan aja. Saran gue, lo di sini skip aja, terus fokus ngejar pendant ini, atau di maintain server sekalian biar dapat card yang paling baru, paling bagus ya pokoknya teman-teman ya. Nah, berhubung seperti itu, maka di video kali ini gue bakal coba kasih lihat ke kalian gameplay dari si Doyon, walaupun ini nggak kostum ya, dan walaupun gue jarang makainya sih, harusnya gue bisa-bisa aja makainya teman-teman. Oke, jadi skillnya itu dia
Seperti ini teman-teman, gue ngeteknya bisa dari snowflake slide, bisa dari tornado, bisa dari magnet. Gue bawa magnet btw teman-teman, tapi nggak punya anti TTL. Tapi ini bisa di customize lah ya untuk anti TTL. Mungkin ini gue bisa lepas, terus gue bisa taro si ini teman-teman. Nggak ada masalah lah dengan skill home partinya ya. Yang jelas susunan pendanya kemungkinan besar seperti ini. Oke, okay, wait, sepertinya mapnya kurang cocok nih cuy. Pertama gue mungkin bakal main di CL dengan ada penyesuaian, dimana Champion Leech itu dia mapnya lagi map Wonderland teman-teman. Ya gak sih? Ya ini harus pakai Excel Sky Island. Kita coba buat di sini dulu. Sebenarnya kalau punya kostum gue gak usah bawa drawing sih teman-teman. Tapi gue butuh landmark, makanya gue bawa drawing karena gue gak punya kostum. Oke, okay. Langsung saja kita lihat gameplay ketemu Prapai Mani. Doyon di map ini kayaknya lemah banget, soalnya tornadonya nggak berfungsi ketika berada di area Snowland teman-teman ya, yang tinggi itu Skyland apa Snowland gitu. Nah itu agak susah teman-teman memang Doyon main di sini ya. Oke, okay, mungkin gue bakal pindah ke area ku atau itu aja. Gue bakal ke situ teman-teman. Nggak nyala ya, 12. 12-nya dapet. Kombonya mungkin seperti ini, kita gusur lawan, lawannya pindah, gue nyala. Oh, nggak nyala snowflake slide-nya. 5 berarti mungkin teman-teman. Oke, okay, dapetnya 7 nggak apa-apa. Bakal ini lagi nih, nyebur lagi kita. Nyebur. Panggil randomnya nyala, snowflake-nya nyala. Bisa dua kali attack, teman-teman. Gua mungkin bisa ke situ aja. Terus kita bikin wonder construction di situ. Oke. Okay. Cukup seperti itu. Doyon itu skill tornadonya. Entarlah kita biarin dulu dia jalan deh ya, supaya kita nggak bingung teman-teman. Oke, okay. Alah malah auto si Prapai. Bagus deh auto sana lu, gue mau kasih lihat ke teman-teman aja lah. Oke, okay. F. Ah udah nggak apa-apa mampus. Oke, okay, gue bakal coba kasih lihat. Eh nggak nyala itu gue. Alah 12, 12 teman-teman ya. Langsung aja lanjut ke situ cuy. Bisa ketarik gak sih? Oke, ketarik teman-teman. Snowflake slide-nya nyala lagi. Gua mau ke situ aja. Kita gusur dia, bangun 3 jadi landmark, dia pindah teman-teman. Nah kan? Nah, udah pindah nih manusia ini. Bodoh amat, bisa dicat-cat lah. Oke, okay, kita panggil invitation juga jangan lah cuy. Oke, okay, ini gua ambil 2 teman-teman. 12 pun enggak apa-apa lah. Oke. Okay. Kena lagi nih tornadonya, kena lagi kan harusnya. Dar, pindah mampus. Dia ikut pindah teman-teman, kalau sliding tackle gua nyala itu bisa double attack, triple attack mungkin sama invitation. Tapi dia langsung bangkrut guys. Seperti itu kira-kira cara main si Doyok ya atau Doyon. Kita coba main lagi deh. Agak kurang ini di sini. Kurang puas ya karena ada Wonderland-nya. Gue pengennya landmark aja biasa gitu. Kita coba lagi teman-teman. Oke teman-teman, kita sekarang ketemu sama Nike ya. Oke. Dapat giliran ke berapa? Dapat giliran pertama, teman-teman. Bisa kegusur blok si Doyok ini sama si Knight. Aduh, 12. Oke, okay, biarin aja. Langsung pindah ke area aku ke situ, teman-teman. Bangun 3, nyala mantap. Ai! Snowflake gua nyala ya, bisa bikin 2 landmark berarti. Langsung aja ke Hanging Garden sini, bangun lagi, ambil 2. Super Shield gua nggak nyala anjir, bodoh. Oke, okay. Gimana lah Super Shield kita nggak nyala teman-teman? Oke, okay. 3,
Ah, gua ke situ teman-teman. Kita bikin apa ya ini? Wonder Construction di situ, Hanging Garden B. Oke. Okay. Wah, nggak ada juga nih. Situlah. Kalau gua bikin dua lah, gua bikin situ teman-teman. Biar aman ya. Oke, okay, ada shield juga kayak shield gitu di landmarknya. Si naik jalan kemana dia? Dia bisa ngetek gua di dua tempat itu sih teman-teman. Di 9 sama 11-nya. 11-nya dia ya. Boncos anjir. Oke. Okay. Aha. Tenan apa itu stop point sama scarecrow? Oke okay, teman-teman. Jangan lagi ambil 12. Oke. Okay. Pakai apa? Oke, okay, dipakai teman-teman sama dia. Alah, gua kena cuy, anjir. Benci banget. Ada moonlight nih, guys. Gunakan 4M, skip. Aduh, gua kena moonlight lagi, babi memang. Kena moonlight gua cuy. Kena kurung penjara ya itu. Walah anjir. Anjir. Udah jalan lagi gak sih guys? Ah masih bisa jalan teman-teman. Ngeselin ya. Babi malah kena scarecrow. Wah, gila guys, kita di combo attack guys sama Sinak guys di babi buta teman-teman. Situ. Ini kalau penjara dia nyala the best. Ah, mampus, come on man. Comeback is real my brother. Come on. Balas. Anti tornado gua kok. Yo. Mampus. Ah. Udah gak apa-apa lah, setidaknya safe. Oke. Okay. Setidaknya safe kita teman-teman di sini ya. 3. Agak ketarik juga dia teman-teman. Ah, berapa turn ini? 1 turn doang teman-teman. Harusnya kita udah safe nih. Masih ada anjir. 12. Masih ada cuy. Oke. Mantap ya teman-teman. Tornadonya anti 12. Blok. Kebantu blok sky. Kena bodoh. Kena kan. Kena gak sih? Mampus. Come on. 3. Dalam keadaan dikutuk ya, gue berhasil menang, teman-teman. Ya! Ais banget doyak. Gitu aja teman-teman video kali ini dari gue. Ya gitulah ya gameplay doyak. Kalian nilai sendiri aja. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan tungguin video gue yang selanjutnya, guys. Oke? Okay? See you!